Yo, kita tunggu. Kita tunggu. Agak gede, agak gede. Calon babon, calon babon. Ya. Tuh. Wader keprek calon babon. Ora umum. Salam ora umum. Kali ini Bolo kita akan membuat rangkaian senggol bacok Bolo ya. Jadi ada kail atas bawah ya, yang bawah renteng Bolo ya. Gabungan rangkaian ombyok dan renteng Bolo. Yang bawah renteng 2 seperti ini ya, seperti biasa. Pakai kail nomor 1 ya. Nah, warna kuning seperti biasa pakai kili-kili ya. Nah, yang istimewa kita tambahi kail di atasnya sini Bolo ya. Nah, kita pakai senar atau line ya. Nomor 0,12 merek Sikari ya. Ini murah Bolo. Ya. Kita gunting saja senarnya. Jebret ya. Nah, langsung ini senar kita pasang di kili-kili ya, di atasnya kail ini ya. Kita pasang sini Bolo. Ya. Kita talikan ke kili-kili atasnya ya. Oke. Seperti biasa saja menalikannya. Ya. Nah, sudah kita talikan dengan kuat Bolo. Di atasnya kail renteng ini ya. Oke. Nah, di atasnya ini kita isi dengan kail kuning ya, nomor 1. Kuning ya. Merek apa iki? Umitanago. Ini kailnya murah sekali ya. Ini cuma 3.000 ini Bolo ya. Saya beli online ini. Kita kasih 3 Bolo ya. Kita kasih 3 kail warna kuning. Ya, oke. Dimasukkan. Nah, ini kan kail 3 Bolo sudah kita masukkan. Makanya gunanya senar kecil ini ya, ukuran kecil biar dia bisa naik turun ya. Nah, seperti ini naik turun ya. Tuh. Ya. Nah, untuk langkah terakhir kita kunci dengan kili-kili lagi ya. Nah, dengan kili-kili kecil seperti ini ya. Ini fungsinya untuk membatasi ini agar tidak lolos ke atas ya. Makanya kita batasi dengan kili-kili ya. Nah, sudah kita talikan ke kili-kili ya. Jadi ini biar enggak lolos Bolo ya. Untuk pembatas yang atas ini biar enggak lolos ya. Jadi seperti ini rangkaiannya ya. Tuh. Yang atas 3, yang bawah 2 ya. Jadi ikan yang dari atas bisa kena di kail yang atas ini Bolo ya, yang kliwir-kliwir ini. Yang makan dari bawah akan kena di kail yang bawah ini. Oke. Kita taruh umpannya di tengah ini ya. Pakai pelet ya. Oke. Bagaimana hasilnya? Salam orang umum. Nah, ini jadinya ya. Nah, kemudian pelampungnya kecil ini. Yo, uncal Bolo ya. Mak pulung. Nah, langsung uncal Bolo. Depan sini. Pelampung warna ijo bulat kecil ya. Nah, itu ya, kelihatan ya. Yo. Ayo le ayo nduk. Melok Pak De mancing seru dan asik yo. Ini kita tunggu ngendul-ngendulnya ya. Ayo. Wah, menuju ke arah sana ya. Oke. Spot bawah jembatan ya ini. Hilang. Saya nerangkan spot bawah jembatan. Langsung dikentul calon babon ini ya. Water kepek. Weh, sesuai target. Kena di kail yang 3 atas ya. Oke, ora umum. Yo, uncal ke sini mak belum. Nah, sini aja ya. Yo. Tuh, ya. Lambungnya bulat. Ijo kecil. Waduh. Water pari babon tadi Bolo. Wah, mocel. Kocul ke sini, aduh. Bener-bener babon tadi water parinya Bolo. Sampai iki ini rangkaiannya bulat sih, wah orang umum. Ya maklum. Nah, kita uncalkan pelampung bulat hijau kecil ya. Ke arah sana ya. Oke,
Ya, ini di spot bawah jembatan Bolo ya. Tuh ya, bawah jembatan. Hilang. Wih, terbukti Bolo ya. Rangkaiannya Bolo. Wih, sesuai target wader keprek ya. Nah, sirip kuning ya. Ini kena di bawahnya yang dua kail ya. Oke, umum. Ya, langsung diwadahi. Yuk, masih ada umpannya ya. Masih ada umpannya walaupun kecil. Oh ya, yang atas 3 mata kail, yang bawah 2 ya. Ah, oke. Okay. Loncatkan lagi Bolo. Yuk, maklum. Nah, oke. Okay. Kita tunggu lagi ya. Yang menggondol. Oke. Okay. Sudah ada aktivitas Bolo ya. Kentul-kentulnya sudah ada ya. Itu ya. Lambung warna hijau kecil Bolo. Hilang pula langsung. Kasar. Kasar. Calon babon. Kena dek pipi ini Bolo. Ini yang rangkaian yang atasnya Bolo. Yang 3 mata kail ya, kena di atasnya. Wah, bener-bener orang malah mencolot. Wis gak apa-apa wis. Rezekine iwake. Rezekine iwake tapi terbukti gacor Bolo ya. Orang umum. Umpannya tinggal dikit Bolo. Kita rapikan dulu ya. Umpannya tinggal dikit. Yo, masih ada. Masih ada umpannya. Tinggal dikit. Segini aja ya. Gak apa-apa. Oke, walaupun sak uprit tapi kita coba maklum. Yo. Ya, oke. Kita tunggu Bolo. Kita tunggu Bolo ya. Langsung. Walaupun umpannya saupit tapi tetap ngomset ya. Tuh. Sirip kuning remaja Bolo, weh. Mencitat. Wis ora umum iki rangkaiane dan umpane Bolo ya. Luar biasa ora umum. Wadai. Wadai ndek plastik ini Bolo. Yo. Ya. Kita cemplungkan lagi. Ya. Yo. Dari sini ya. Arusnya menuju ke arah sini. Oke. Okay. Ayo. Melok Pak De mancing seru dan asik yuk. Wow, langsung. Hilang lagi Bro. Wih, terbukti ya. Terbukti orang umum Bro ya. Yes, yang penting omset orang umum. kena arus ke sana Bro ya. Us, hilang. Tuh kan ya, terbukti Bolo ya. Terbukti rangkaiannya jan ora umum masuk pol ya. 3 di atas, 2 di bawah ya. Oke, ora umum. Nih ya, perolehan sementara Bro. Tak wadahi plastik. Iya. Semoga tetap hidup ini. Iya. Oke. Masih kita tunggu ini Bolo, masih kita tunggu strike-nya ya. Menunggu strike-nya ini. Aduh, masih belum. Seperti itu Bolo ya. Weh. Strike lagi Bolo, banjir strike. Tuh ya, keprek dowo ya, keprek jantan ini berarti ya. Para umum. Ini lengket sekali umpannya Bolo. Waduh, baru saja ada bom molotov tadi. Datang dari atas jembatan ini Bolo. Wah,
sampai lah kok dhuwur bolo diuncal nih ae. Waduh, jangan ditiru bolo ya. Kalau di sini ini memang banyak buang sampah di kali ini dari atas jembatan ini ya. Weh, wih, betul bolo. Weh, orang umum strike mana bolo? Eh, ya, tuh ya, masih ada umpannya bolo ya. Ini banyak orang buang pampers dari atas jembatan ini, ngeget-geti bolo ya. Tuh ya, sampahnya ada di pinggir-pinggir. Jadi bagi bolo-bolo semua, jangan lakukan seperti itu ya bolo ya. Ngeget-geti uang dek isore bolo. Oke, tak uncal di sana bolo ya. Kelihatan, semoga kelihatan. Yuk. Kita tunggu bolo ya. Ya, ayo. Menuju ke arah situ ya. Ya, ayo. Kita tunggu. Agak gede. Wih. Calon babon. Ya. Tuh. Wadah keprek calon babon. Orang mum. Kita pindah ke karamba aja biar enggak koit ini dia. Biar enggak meninggoy. Oke. Dari wadah plastik kita pindah ke karamba bolo. Oke ya. Kasih di karamba biar sehat ya. Ya, aduh, turun hujan bolo ya. Sudah turun hujan. Siji loro telu maklum ya. Kita uncal di depan sini aja. Aduh, udah turun hujan ini bolo. Kita tunggu gondolanya lagi ini, tapi kita aman ya karena di bawah jembatan. Langsung ngetul bolo. Hilang bolo. Tiga bolo. Langsung bolo ya. Ini kena di mana ya? Kena di rangkaian bawah bolo ya, rangkaian renteng yang bawah. Ada keprek pramum. Tuh, udah saya uncal. Tapi ini hujannya semakin deras bolo ya. Kita beres-beres dulu tuh ya. Kita beres-beres dulu ya bolo ya. Terbukti untuk rangkaian ombyok dan renteng kalau kita gabung juga sangat ngomset ya, bisa makan dari atas dan dari bawah ikannya. Tetap orang umum, ya, mantap.